Ya, seperti ini kelihatannya sobat tani. Ini sudah dipangkas bagian daunnya semuanya. Ini hanya buahnya kelihatan. Ini buahnya, ini ada beberapa yang super. Ini sangat super sekali. Beratnya bisa sampai 5 hingga 6 kiloan. Seperti ini kelihatan buahnya yang sangat super sekali. Ini buahnya berdekatan. 2 minggu lagi sudah siap dipanen ya sobat tani. Seperti ini kelihatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mari Petani. Kali ini saya lihatkan kondisi tanaman labu usia 3 bulanan. Seperti ini kelihatannya sobat tani. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Dan jangan lupa untuk klik tombol merah di bagian bawahnya agar channel ini terus termotivasi membuat video-video yang bermanfaat. Baik, seperti ini kelihatan dari tanaman labunya. Seperti ini. Ini yang dilakukan petaninya yaitu pemangkasan dari daunnya agar nanti proses pematangan dari tanaman labu ini cepat prosesnya. Seperti ini kelihatan. Dan ini sudah dilakukan proses pemangkasan daunnya. Dan kelihatan ini daunnya sudah mulai berkurang ya sobat tani. Kita review saja sambil berjalan-jalan. Ini saya ambil videonya sudah kesorean. Ini sudah mulai gelap sobat tani. Seperti ini kelihatan. Ini daunnya sudah hilang dan kelihatan saja buah-buahnya. Ini kelemahannya yang dilakukan petani ini yaitu membuat pembuahan di semua lini. Kelihatan buahnya tidak terlalu besar. Ini 2 bulan dan 1 minggu lagi sudah siap dilakukan proses pemanenan. Seperti ini kelihatannya. Ini cuman buahnya menengah-menengah saja. Kelihatan sobat tadi. Hanya buahnya kelihatan semuanya karena proses pemotongan atau pengurangan dari daunnya. Dan ini kelihatan, ini yang busuk. Warna seperti ini pasti busuk. Kelihatan. Ini penyebabnya karena curah hujan yang tinggi sebelumnya. Seperti ini. Ini dilubangi hama. Ini tampuknya ini lapuk. Seperti ini. Ini selamat ya sobat tani. Kelihatan beda warnanya. Ini kelihatan sangat berbeda. Di sini ada juga buahnya yang cukup lumayan besar ya. Nanti kita lihatkan ada beberapa buah yang lumayan besar. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Saya sangat menerima saran-saran dari teman-teman. Maaf agak oyang, saya ambilnya sambil jalan saja. Ini saya lihatkan kepada teman semuanya, buahnya merata. Ini buahnya ada yang kecil dan juga sedang, dan hanya beberapa yang besar karena tidak dilakukan pemangkasan dari ujungnya. Ini saya review dari tanaman petani di daerah saya. Ini kelihatan cukup lumayan besar. Dan ini ada yang kecil. Ini kira-kira terjangkit hama. Kelihatan ini yang bagian kuning kecil ini sudah dihinggapi lalat. Lalat buah. Sehingga buahnya tidak akan besar dan juga busuk. Ini akibatnya tidak dibuang buah atau tidak dipotong bagian seluruhnya. Buahnya tidak merata bagian besar semuanya. Ini kelihatan sobat tani. Ini buah-buahnya mulai kelihatan karena proses pemangkasan dari daunnya. Ini ada yang besar, itu kecil. Pasti begitu prinsipnya. Ada yang besar dan ada yang kecil, tidak merata jika tidak dirawat dan juga pemangkasan dari seluruhnya. Seperti ini kelihatan buahnya cukup bagus. Dan bagi sobat tani, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Dan jangan lupa untuk klik tombol merah di bawahnya agar channel ini terus termotivasi membuat video-video yang bermanfaat. Seperti ini cukup lumayan besar. Sini juga ada, pasti di bagian seluruhnya ada bagian buahnya. Karena itu prinsipnya jika buahnya unggul atau bibitnya unggul. Sambil jalan-jalan saja sobat tani. Ini semuanya sudah dilakukan pemangkasan. Ini pasti busuk di bagian sini. Seperti ini. Ini tikus juga menjadi hama dalam tanaman labu ini. Kelihatan ini cukup besar. Maka seperti itu untungnya dilakukan pemangkasan daun hingga
nanti tikus tidak memakan bagian buah seperti ini. Ini juga ada dua berdekatan. Ini sudah siap nanti panen kira-kira 2 minggu lagi. Seperti ini semuanya sangat super-super dan juga bagus prinsip tanamnya, teman-teman. Ini ada yang baru keluar buahnya. Dengan bibit unggul ini, biasanya pembuahan akan terus menerus. Dan biasanya panennya hanya sekali, bukan seperti labu kampung seperti tersebut. Ini juga pasti busuk, teman-teman. Ini juga sudah compong. Nanti dilakukan proses penanaman lagi sepertinya tanaman ini. Ini tanaman yang kita review sebelumnya, yang masih proses pembungaan. Seperti ini buahnya sangat bagus sekali. Ini kelihatan sudah mulai ada bakal kuning-kuningnya. Ini masih keluar bunga atau buahnya. Sebab tadi walaupun sudah tua tanaman ini, masih mulai keluar. Ini buahnya semuanya. Ini sobat tani dapat menirukan cara ini agar nanti tanamannya juga terawat, terhindar juga dari hama-hama dan juga tikus, dan proses pematangan atau pemasakannya lebih cepat. Itu saja sambil jalan-jalan. Ini cuman berdekatan semua buahnya. Buahnya sempurna. Dan ini yang saya lihatkan yang jumbo sobat tani. Ini ada kira beratnya sampai 5 hingga 6 kiloan. Ini sangat besar sekali. Sangat berat sekali dan ini belum matang. Di sini pasti ada yang kecil di sebelahnya. Karena itu prinsip dari tanaman. Jika tidak melakukan proses penseleksian. Ini juga lumayan bagus. Sangat banyak. Ini nanti hasilnya bisa 1 tonan hingga 2 tonan. Sobat tani dari luas tanah seperti ini, 1/4 hektar ini dengan buah yang sangat banyak. Ini kita review semuanya yang bagus-bagus. Ini tidak rekayasa ya sobat tani. Ini saya melihatkan asli atau realnya dari tanaman ini, dari hasil tanaman ini. Dan tanaman ini melakukan pupuk alasnya yaitu menggunakan kohe sapi. Seperti ini sudah matang, ini seperti ini kelihatannya. Ini ada beberapa yang sudah mulai matang. Ini kelihatannya warnanya mulai abu-abu dan juga berwarna kuning seperti ini. Ini di sini juga ada yang sudah mulai matang. Sini sobat tani, ini matangnya tapi busuk di bagian tampuknya. Ini akibat dari curah hujan yang sangat tinggi. Ini bisa juga dimanfaatkan, tapi harus langsung dilakukan proses pemanenan atau pemasakannya. Karena itu jika lama nanti akan membusuk. Sini kelihatan sobat tani, ini berkaitan cukup banyak. Tapi buahnya sedang-sedang. Lumayan besar ini semuanya. Kelihatan banyak buahnya. Seperti ini itu juga ada. Tetapi buahnya hanya berukuran sedang. Seperti ini. Baik, sekian dulu dari channel Mari Bertani. Dan jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara subscribe, like dan komen. Dan jangan lupa untuk klik tombol merah di bagian bawahnya, teman-teman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.